semuanya, jumpa lagi dengan aku Sisio Selutia. Terima kasih banyak aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah nonton video aku dan juga sudah subscribe channel YouTube aku. Terima kasih banyak ya. Nah, kali ini aku akan menceritakan perjalanan aku treatment di RH Ultimate. Seperti apa? Disimak ya. Beberapa waktu lalu di tanggal 30 Mei 2023 bertempat di PIM 2, aku ke RH Ultimate. Di sana itu aku melakukan treatment wajah, namanya itu adalah Single Ultra Duo Rejuvenation Laser Face and Lips. Ini dia, kalian bisa lihat. Nah, di sini itu aku melakukan treatment karena aku punya permasalahan kulit wajah yang cukup signifikan, yaitu aku punya beberapa flek di kulit wajah. Nah, ini tuh aku tidak menggunakan makeup sama sekali. Aku cuma pakai skincare dari RH dan juga ada sunscreennya. Dan ini aku pakai facial wash sebelumnya. Jadi ini adalah aku hari ini tanpa menggunakan makeup, cuma menggunakan skincare dari RH Ultimate. Aku kasih tahu ke kalian, kalau aku pakai ini tuh aku bikin videonya, aku tidak dibayar. Aku tidak di endorse, aku hanya menceritakan apa yang sudah aku lakukan dan aku ingin men-share ke teman-teman, semoga untuk bermanfaat. Nah, kali ini aku menceritakan sedikit bahwa perjalanan kulitku ini kan cukup bermasalah. Aku punya flek yang cukup signifikan, terus kemudian aku punya masalah bibir yang menggelap, serta ada pori-pori yang cukup kelihatan, cukup lebar. Nah, pada saat aku ke RH Ultimate yang ada di PIM 2 itu, ke sana aku langsung ketemu dengan kakak-kakak resepsionis yang ada di depan. Terus kemudian aku melakukan registrasi. Nah, untuk biaya registrasinya sendiri itu harganya itu dikena administrasi sebesar 15.000. Kalian bisa lihat di sini. Terus kemudian tidak lama setelah itu aku diantarkan ke bagian ruang tunggu. Di sana aku menunggu untuk dipanggil oleh dokter. Nah, pada saat dipanggil aku langsung melakukan beberapa konsultasi. Nah, untuk konsultasinya sendiri kalian bisa lihat di sini harganya itu adalah 200.000. Di sini kalian bisa lihat harganya itu 200.000. Nah, aku konsultasi dengan dokter. Nah, untuk biaya harga 200.000 itu cukup worth it ya, teman-teman. Jadi kalian bisa menanyakan apa saja yang ada bermasalah di kulit kalian, seperti rambut, terus kemudian bopeng, flek, terus kemudian kerutan yang mau botox, terus kemudian bekas luka, ada milia dan lain-lain. Kalian bisa tanya-tanya di dokternya, karena dokternya itu sangat kooperatif, informatif, dan juga sangat memberikan informasi-informasi yang sangat edukatif buat kalian. Nah, karena aku punya permasalahan kulit wajah yang luar biasa, aku menanyakan ke dokternya. Ternyata dokternya itu memberikan beberapa saran-saran yang harus aku ikuti. Ternyata selain karena aktivitasku yang cukup banyak di luar ruangan seperti diving dan lain-lain, nah itu ternyata aku juga sering kayak bakar ikan, kayak gitu-gitu juga memicu adanya flek untuk kulit wajah. Dan untuk bagian bibir itu sama dokternya itu aku dikasih informasi bahwa aku mungkin ya kena semacam iritasi, jadi bibirku tuh dia menggelap. Namun aku kan kasih tahu ke dokternya kalau aku sering pakai pelembab bibir, jadi itu cukup membantu. Namun beliaunya sarankan harus di laser, karena ini tuh dia sepaket gitu loh teman-teman, dia sepaket dengan apa namanya, laser muka. Jadi wajar dong aku harus mau gitu, karena dengan harga segitu kita juga bisa langsung untuk laser bagian bibir. Jadi sayang dong kalau cuma laser di bagian wajah. Kalau bibirnya tidak bermasalah, tidak menggelap, itu tidak apa-apa. Nah, aku mau tahu untuk biaya lasernya itu harganya ini 3.199.900. Ya, jadi dia itu sudah sepaket gitu loh teman-teman, sayang banget kalau nggak diambil. Nah, setelah itu aku diantarkan ke bagian treatmentnya oleh asistennya beliau, ada kakak-kakak nurse di situ. Nah, beliau itu sampaikan juga informasi bahwa sebelum dilakukan tindakan harus ada namanya
anestesi. Nah, anestesi ini itu untuk supaya jangan kita merasa kesakitan banget pada saat dilakukan tindakan. Jadi aku dikasih krim untuk anestesi. Selang 20 menit kemudian datanglah dokternya. Nah, terus setelah itu aku sebelum dilaser itu dipakein kayak macam ada tisu dingin gitu, terus kemudian ada kacamatanya, terus kemudian dilakukan tindakan oleh dokternya. Dokternya itu juga sebelum melakukan tindakan juga beliau sampaikan bahwa nanti ada sedikit kayak ditusuk-tusuknya, berasa kayak gitu. Nah, kalau bisa ditahan dulu karena pada saat tadi sudah melakukan anestesi itu sebenarnya sudah cukup memberikan efek untuk kita juga tidak terlalu merasa sakit. Nah, aku itu pada saat treatmentnya itu pertama itu kayak ada 3 kali. Jadi pada satu kali treatment di RH itu ada 3 kali tindakan. Jadi di laser yang pertama, terus abis itu didiamin sebentar sekitar 2-3 menit, dilanjutin lagi. Terus begitu lagi. Nah, pada saat aku laser, itu yang aku rasakan adalah kayak ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk jarum, tapi nggak terlalu kayak sakit banget, enggak. Terus kemudian setelah dilakukan tindakan, itu lamanya itu sekitar 20 menitan, nggak sampai lama banget, enggak. Nggak sampai lama banget. Terus kemudian pada saat selesai, nah dokternya itu buka, terus dibukain ini juga, di kayak ada tisu dingin, kacamata dibuka, terus kemudian dikasih pelembab, karena kulit wajahku kata dokternya itu sangat merah, dikasih pelembab di wajah dan lip balm di bibir. Nah, setelah selesai itu, sama dokternya itu difoto, jadi kan ada foto yang sebelum di treatment dan setelah di treatment itu ada fotonya, namun sayang banget aku tidak ambil, karena kita harus kayak buka hijab gitu, aduh sayang banget kan ya. Nah, setelah selesai aku treatment, aku dikasih tahu sama dokternya ada beberapa resep, ada obat-obatnya, ini obatnya, terus kemudian dikasih krim-krimnya. Nah, untuk krimnya sendiri ini tuh adalah krim yang pasca dilakukan treatment, ini dia, ini krimnya, pasca dilakukan treatment, itu dikasih krim. Nah, krim ini tuh dipakai selama 1-3 hari, dari pagi, siang, malam itu selama 3 hari dipakein ini. Nah, biar nanti kayak kulit yang merah-merah itu ditenangin dulu. Untuk cuci mukanya ada RH Facial Wash, ini dia. Tenang, ini tuh sudah bersertifikat halal. Terus dan juga expirednya cukup lama. Kandungan yang digunakan juga aman untuk kulit wajah. Nah, setelah itu aku dikasih juga beberapa krim yang harus aku pakai. Nah, ini tuh ada krim yang untuk, ini dia. Ini ada yang malam dan ada yang siang. Nah, ini tuh untuk pemakaian sampai habis yang pertama. Terus juga nanti aku dikasih juga, bukan nanti ya, aku dikasih juga setelah nanti pemakaian ini habis, dilanjut lagi untuk yang kedua. Nah, terus aku dikasih multivitamin dari RH, ini dia, ada multivitaminnya. Nah, multivitamin ini kalau kalian minum di hari pertama itu, kalian kayak minum sore, maka di hari berikutnya itu minum sampai sore terus. Kalau aku biasanya minumnya kan malam, jadi aku minum dari malam sampai sekarang sudah hari ke-10, ini aku sudah minum sampai habis ini. Nah, ini itu ada 3 strip, jadi kita harus minum sampai habis. Nah, aku minum multivitamin ini tuh untuk menjaga daya tahan tubuh, terus kemudian ada reaksi-reaksi yang luar biasa untuk kulitku. Jadi ini tuh keterangannya juga cukup bagus, cukup jelas. Nah, ini tuh juga ada beberapa multivitamin dan mineral yang terkandung dalam vitamin ini. Ada vitamin E, vitamin B3, terus kemudian ada vitamin C-nya. Ada zinc. Nah, ini tuh untuk membantu meregenerasi kulit kita pada saat dilakukan pasca tindakan laser. Nah, aku juga setelah selesai laser ini, ya sebelum tebus obatnya, kan obatnya itu masih diracik, aku tuh langsung tanya ke dokter, aku abis ini kan sudah memasuk sholat nih, aku boleh nggak nanti kalau wudhu kena air di kulitku yang ini, kayak gitu-gitu. Aku nanya karena menurutku itu penting, takutnya jangan sampai ada efeknya. Jadi kan bisa ada tindakan yang lain, selain kita wudhu kan kita bisa tayamum. Nah, aku bertanya maksudnya seperti itu ke dokternya. Nah, dokternya itu juga aku sampaikan yang seperti tadi, sangat kooperatif. Beliau bilang, oh bisa langsung habis treatment ini, ya sudah bisa untuk
saya maksudnya untuk melaksanakan ibadah salat asar waktu itu. Nah, sama beliaunya boleh dong. Nah, alhamdulillah pada saat aku wudu dan dan seterusnya sampai selesai salat, itu kulit wajahku baik-baik saja, tidak kenapa-kenapa. Nah, aku bermaksud bertanya itu ya teman-teman untuk memberikan ketegasan, karena jangan sampai pada saat melakukan tindakan terus kemudian ada efek-efek lain, karena baru banget nih selesai tindakan langsung sudah kayak masuk sholat gitu kan. Jadi aku bertanya untuk hal tersebut. Nah, untuk obat-obat tadi, yang ini yang krim-krim, facial wash, ada sunscreen, ada multivitamin, ada krim-krimnya ini tuh, total setelah aku melakukan treatment itu adalah ini, nilainya itu adalah 4.384.750. Kalian bisa lihat di situ. Nah, sekarang sudah 10 hari aku melakukan treatment. Ini tuh adalah tanggal 9, jadi hari ini tuh tanggal 9 Juni 2023. Ini obatnya udah 10 hari aku habisin. Setelah 10 hari pemakaian dan sudah laser di tempatnya RH ini, yang aku rasakan itu adalah kulit wajahku jauh lebih halus. Terus kemudian pori-pori lebih sama, dan ada bulu-bulu halus di bagian wajahku ini itu dia langsung kayak gak ada lagi gitu, gak terasa lagi. Nih, aku gak pakai sengaja, aku gak pakai make up, biar aku mau nunjukin ke teman-teman kondisi kulit wajahku saat ini. Jadi jauh lebih cerah. Kalau tanganku menggelap ya karena yang di laser itu di bagian wajah ya, bukan di tangan. Terus kemudian pori-pori jadi lebih samar, wajah jadi lebih cerah, lebih glowing, lebih plumpy juga, dan flekku itu perlahan-perlahan mulai tersamarkan. Dan ini tuh baru sekali. Nanti insya Allah kalau ada rezeki lagi, kalau ke Jakarta, aku akan kembali lagi ke sini, ke PIM 2, dengan membawa ini untuk menunjukkan bahwa aku sudah melakukan treatment di sini, dan aku akan rencananya aku akan laser lagi di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Nah, itu dia yang bisa aku share ke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, dadah.